Masih Yang Mohamad Menteri, masih Datuk Seri Speaker. Saya ingin bangkitkan juga detik-detik perpaduan seperti sekarang di Pulau Pinang ketika dilanda banjir. Kita nampak semua lapisan masyarakat dari pelbagai kaum yang telah bergegas ke Pulau Pinang untuk membuat bantuan dan sebagainya. Itu adalah detik-detik kemanusiaan, detik-detik perpaduan. Saya hargai. Yang Berhormat Menteri, kita ada dua isu yang perlu dijawab. Satu adalah saya merasakan masyarakat secara umum mengamalkan perpaduan. Kita nampak selalunya ahli politik yang mainkan isu ini. Ini yang pertama. Itu perlu ditangani. Ahli politik yang memainkan isu-isu agama, isu-isu perkauman untuk kepentingan masing-masing, itu perlu ditangani. Sebab itu Yang Berhormat Pari Punta tadi mengatakan akta-akta itu dari sudut perundangan ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, yang amat kritikal hari ini adalah di persekolahan. Di persekolahan bukan seperti semasa Yang Berhormat belajar atau semasa saya belajar 30 tahun yang lepas. Di sekolah sekarang kita menghadapi satu masalah yang kritikal, di mana saya mendapati semalam saya berada di salah satu sekolah rendah, saya mendapati pelajar-pelajar Melayu dalam satu golongan berkawan dengan mereka, Cina bersama dengan Cina kawan dengan mereka, India bersama India kawan dengan mereka. Perpaduan yang kita amalkan dulu tak ada. So generasi perpaduan yang kita kena lahirkan adalah di bangku sekolah. Program-program yang kita kena bawa adalah program-program di sekolah. Duit yang telah diberikan dan sebagainya adalah untuk infrastruktur, untuk pembangunan sekolah Cina, sekolah Tamil dan sebagainya, semua untuk pembangunan, bukan untuk perpaduan. So saya nampak dengan sendiri, saya turun padang, saya tengok setiap sekolah, program-program dia orang pun lebih kepada untuk masyarakat Melayu, untuk masyarakat India, masyarakat Cina, tidak seperti yang saya belajar dulu. So ini amat kritikal, perlu pandangan yang serius, sebab generasi di sekolah inilah generasi masa depan. 20-30 tahun mereka lah yang akan jadi masa depan Malaysia. Jika mereka tidak membawa semangat perpaduan, semangat Malaysia, apa yang kita ujar kat sini akan menjadi satu kegagalan. Saya mohon pandangan dan pencelahan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Bukan, terima kasih Yang Berhormat Kapar. Peruntukan yang saya cakap tadi itu bukan saja untuk pembangunan. Memang kalau ada pembangunan, mungkin kita semua senang hati. Dan bila mana kita happy, orang cakap tidak ada isu-isu, itu akan menjurus perpaduan juga. Tapi soalan tadi itu berkaitan dengan keadaan budak-budak di sekolah. Kami sadar nih, Yang Berhormat. Kami sadar nih sebenarnya. Dan itulah sebab kenapa kita membuat beberapa program kepada sekolah-sekolah ini. Pagi tadi pun saya melancarkan satu permintaan kepada bersama dengan Kementerian Pendidikan supaya mereka menghayati, menyadari tentang peruntukan 5 prinsip rukun negara itu. Depna objektif itu sebenarnya ialah untuk mewujudkan perpaduan, mewujudkan perasaan hormat menghormati di antara mereka semua ini. Dan ini akan dilaksanakan oleh beberapa sekolah. Keduanya, saya sudah cakap sama tadi, kita mempunyai program-program tertentu. Keduanya, di seluruh negara kita mempunyai kurang lebih 6.000 lebih klub klub rukun negara. Klub rukun negara untuk memberi kefahaman kepada orang-orang muda ini tentang betapa pentingnya kita melahirkan perasaan hormat menghormati, toleransi dan sebagainya. We are doing in as far as we are concerned, kita coba membuat kesebuah supaya anak kita tidak membesar dengan perasaan yang disentuhkan oleh Yang Berhormat seperti tadi. Now, kita mempunyai rukun negara, klub rukun negara. Baru-baru ini pun saya mendatangani satu MOU bersama-sama dengan University Putra Malaysia untuk membantu kita untuk menyebarkan ke semua ini.
dan ia telah dihadiri sebilangan banyak ke institusi-institusi pengajian tinggi. Dan kita akan mendekati untuk beri pemahaman ini. Kami berpikir apa cara yang efektif bagi kita untuk menyampaikan message ini kepada anak-anak kita. Jadi kita mewujudkan satu model silang budaya juga. Rukun negara ini perlu diberi kepahaman kepada anak-anak kita bersama-sama dengan budaya kita supaya ia boleh dipahami, dan kita mengharap sangat bahwa ini akan tertanam di jiwa mereka untuk ada perasaan penghormatan dan sebagainya. Selain daripada itu, diantara itu ada satu lagi, diantara itu kita juga ada program satu yang kami namakan Unity Intensive, di mana student daripada institusi tinggi, di mana yang terdiri daripada Bumi Putra digalahkan untuk bekerja dalam serikat yang dipunyai oleh bukan kaum Bumi Putra. Tujuan dia itu ialah bukan untuk to pursue the field of subject that they are studying in the university. Akan tetapi ia hanya memberi pandangan tentang budaya lain kaum itu. Ini sebenarnya tujuan. Jadi kita mempunyai program-program tertentu untuk menangani masalah ini. Mungkin kalau yang berhormat ada pendapat lagi apa yang kita boleh buat, saya alu-alukan sebenarnya. Thank you. Yang berhormat, satu lagi, ringkas saja yang ini. Saya amat setuju dengan pandangan yang berhormat tentang rukun negara sebentar tadi. Semasa saya menjadi penolong ketua pengawas tingkatan 5 dahulu, saya lafazkan rukun negara tiap-tiap hari Isnin selepas lagu negaraku, selepas lagu sekolah. Hari ini yang berhormat, saya tak nampak, saya meninjau kebanyakan sekolah, tak ada rukun negara dilafazkan. Tak ada. Dah tak ada. Kita bincang. Saya gembira bila rukun negara dilafazkan balik oleh Yang Berhormat Menteri dalam Dewan Yang Mulia ini. Tetapi perkara ini tidak menjadi realiti di sekolah. So saya minta Yang Berhormat selitkan balik. Yang ini wajib dilafazkan di setiap sekolah, di setiap peringkat, setiap hari Isnin, selepas perhimpunan setiap pada hari Isnin. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Tuan Speaker, sikit lagi. Jawab dulu. Jawab kapur kesempatan tadi itu. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat. Berkaitan dengan pengetahuan murid-murid kita di sekolah ini, ingin saya beri maklum pada Yang Berhormat bahwa ini sebenarnya kita punya langkah-langkah untuk mereka sedarang pada mereka tentang adanya rukun negara. Pada 13 hari bulan nanti, saya bersama-sama dengan Menteri Pendidikan akan membaca ikrar rukun negara ini, dan ia akan dibaca oleh semua murid-murid di seluruh negara kita. Ini mengada. Tapi saya tidak tahu di mana ada sekolah yang belum mengetahui tentang tentang usaha kerajaan untuk mempromosikan perpaduan. Oleh karena bila saya datang di Angkasa Puri sebentar tadi, mereka sendiri pun beritahu sama saya baru sebentar itu mereka telah membacakan rukun negara. Tapi kita tujuan kita ini ialah bukan semata-mata hanya minta mereka untuk membaca rukun negara. Kita juga akan beritahu pada mereka tentang objektif itu, tentang objektif rukun negara. The first thing dalam ada kitabnya pemikiran itu perpaduan. Ada hormat, ada toleransi. Dan inilah sebenarnya kenapa kita buat ini.